Kita kembali menyusuri lorong-lorong terowongan berwarna-warni. Hai. Dadah dulu. Dadah. Share video ini. Oke. Amankan. Oke. Fokus. Lumayan melelahkan perjalanan, lumayan panjang. Masih lama, kira-kira 1 jam, 1 jam setengah baru sampai. Nanti kalian akan tahu di mana lokasi kami 7 hari ini. Menikmati angin-angin sepoi-sepoi. Tapi lihat bagaimana penampakannya di sana. Sebenarnya pengen main air, cuma airnya nggak mau dimainin. No.
Kasian guys. Ingat guys. Mimi guys. Kita live guys. Kita live guys. Ayo men. Share video ini. Oke. Ini menangis tiga coy. Gantung. Iya, mah. Mantap tuh. Iya, mantap. Tamai nanti kira-kira amblas dia. Kita coba menanju. Aku main amblas. Kami sampai di wisata pantai Bakau. Tidak dapat mengundang. Mengerikan sekali boy. Toiletnya nggak bisa digunakan. Jadi lanjut cari toilet yang lain. Nggak kesini ternyata sudah sebagus ini. Ya sudah lama nggak jalan-jalan kesini. Daerah Sungai Bakau ternyata sudah banyak perubahan. Berapa tahun ya enggak kesini? Ya, ini di tempat apa ini? Apa di dalam? Ini dia dan hari gelap mau hujan. Saya tulisan apa nih yang disebut tulisan logo? Hatinya enggak ada warnanya. Oh,
bawah ini sepertinya tempat yang disebut dengan panggung hiburan itu ya tadi. Juga ada apa itu? Panggung hiburan yang sebetulnya panggung hiburan. Panggungnya memang seperti panggung. Yang panggung bukan seperti lagi. Kembali menyusuri lorong-lorong terowongan berwarna-warni, tapi bukan pelangi. Bagi yang tahu apa aja istilah pelangi itu. Ini bukan orang-orangnya, kepala gelap sekali. Ya. Wah, emang spotnya bagus untuk foto-foto. Karena lihat itu guys. Ini apa ini? Lestarikan dan lindungi mangrove. Banyak perubahannya setelah semenjak selama bertahun sampai setahun atau belum ya, bisa setahun lebih sudah saya angkat di sini. Sudah banyak perubahan, ada bocil guys. Hai, dadah dulu, dadah. Kaget aku guys. Dibilang saya bang abang, enggak dibilang. Pokoknya kalau ada yang mau bilang apa. Sampai di ujung. Oke. Takut air, takut jadi mermaid. Oh ini mungkin ini karena mangrove gitu ya. Makanya dikasih bendungan seperti ini supaya enggak atas. Ya mungkin ini bendungan supaya enggak terkikis si pasir di pantai. Oke, satu. Di sana itu awan mendung, sepertinya akan terjadi hujan ke arah sini. Apakah di sana itu yang tempat jembatan gantung yang dulu itu? Nah, kita jalan-jalan lagi. Di sana ada si Mei dan induknya. Mei dan ibunya. Pacok dari
kemana, Mi? Kita mau lanjut ke tempat kalau kita tempat camping. Camping. Kita bermalam di sana. Oke, siap. Tapi hari ini mau hujan, guys. Campur baur, guys. Apa itu? Jadi bumbu. Eh, ingat kan untuk warna. Ada sungai bakau.